Harik Halilintar rupanya sering melempar gombalan ke Aliyah Masakit setelah mereka berdua menikah. Hal itu ditunjukkan ketika keduanya melayani wawancara dengan awak media, sembari berjalan saat wawancara Harik sempat melempar pujian ke Aliyah. Mendengar hal tersebut, Aliyah hanya tersipu malu di hadapan awak media. Aliyah membenarkan bahwa Harik cukup sering melemparkan gombalan. Tak dipungkiri hal itu membuatnya senang, namun ada kalanya ia hanya bisa menghela nafas panjang ketika Harik sudah terlalu sering memuji dan melempar gombalan. Sejak resmi menikah, Aliyah dan Harik memilih untuk lebih banyak menikmati waktu bersama di rumah. Harik sendiri mengatakan bahwa ia selalu menantikan hari Minggu agar bisa seharian bersama Aliyah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.